Dan baru saja diumumkan oleh ibu kita, ibu negara PDI, ibu negara Indonesia, dan ibu negara NKRI, ya, dengan partai-partai yang ada. Pertama saya sampaikan selamat untuk Dr. Mahfud MD, ya, atas terpilih sebagai cawapres Mas Ganjar. Ada pantun buat beliau. Menulis burda sangatlah indah. Amin. Burda berisi lantunan rindu. Hakim MK sudah, menteri pun sudah. Hakim MK sudah, menteri pun sudah. Ini kompetisi cawapres sudah menunggu. Nah. Cakep. Saya kira Pak Mahfud ini pilihan bagus ya untuk Mas Ganjar dan bagus buat rakyat. Kenapa? Karena rakyat diberikan pilihan cawapres yang berbobot, berkelas kalau kata saya. Ya, cawapresnya sudah pernah jadi menteri, pernah hakim MK, pernah anggota DPR, komplit deh dia. Ya, berkelas deh. Ya. Ini kita perlu berterima kasih kepada Ibu Mega dan PDIP karena memilihkan rakyat kita cawapres yang sangat istimewa dan bekas. Ya. Buat kami, hadirnya Pak Mahfud ini membuat suasana pilpres nanti akan semakin asyik. Ya, karena para nama yang diajukan ini memang bukan kaleng-kaleng. Dalam konsultasi pilpres, saya yakin Pak Mahfud ini orangnya negarawan, pasti akan bersaing secara fair play and enjoy and pesta demokrasi yang baik, dan thank you. Assalamualaikum.